Yo yo yo, what's up everybody? Kembali lagi bermain bersama Bang Rito di sini. Bre, kali ini kita akan mencoba mencari Skibidi toilet tapi di back room ya. Katanya sih udah ada di back room morph ini ya. Kita coba kolek ini, Bang Rito belum pernah mainin ini coy. Jadi ini Bang Rito pertama kali mainin backroom morph. Mari kita mencari Skibidi 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 toilet. Mudah-mudahan ada ya. Ini nggak tahu ya. Ini maksudnya skinnya nggak kayak Skibidi, permainan Skibidi tuh ya. Bisa dibeli guys di sini. Kita telusuri backroom ini. Ini apa nih, Mas Nusia kepala 3 portal. Aduh, nanti dulu deh, gak usah ke portal dulu ya. Kita di sini aja. Soalnya pertama kali permainan ini, jadi kita harus mencari dulu di sini, coy. Kolek lagi. Mana Skibidi-Skibidinya ya? Soalnya kalau di tampilan awal ada Skibidi gitu kan di sini. Jadi kita apa nih, kunci atau apa ya? New tool katanya, new tool. New talk. Nah, ada Skibidi coy. Ada Skibidi tuh. Banyak sih ternyata di sini. Belum begitu paham coy. Bagi kalian yang ngerti tolong komentar dulu di sini deh. Ini buy atau gimana ya? Soalnya di Skibidi itu cuma nyari-nyari doang coy, nyari-nyari. Nah, unlock skin dengan pack. Kita, nah, Skibidi ini manusia zombie coy. Kolek morphnya pada nggak jelas gitu ya. Wih, ini gimana, ini lubangnya kecil amat ini. Crouch. Kok meningsoy. Nah, kok kita kembali ke awal ya. Ini free. Oh, you already have jazz skin. Oke. Wih, anjing cuma tangannya, gak punya badan, tangan doang coy. Ternyata tidak boleh menyenggol anjing itu. Kalau menyenggol ya udah meninggoy kita. Ini pintu belakang. Ada kamera. Wis, kameramen coy, manusia kamera. Sama seperti di Skibidi toilet morph tersimpan juga manusia kamera. Oh, itu gimana tuh, ada di bawah gitu. Apa kita harus lompat? Get the new tool, berarti peralatan baru, palu ya. Mungkin untuk fungsinya bisa kita fungsikan nanti gitu kan. Kita kumpulin aja coy. Skin unlock. Wih, mantep amat itu, sama dengan badan Bang Ritom ya, biru kuning ini coy. Skin unlock manusia nggak jelas itu. Pokoknya ini banyak banget ya, satu ruangan ini lihat. Banyak banget morphnya coy. Aduh, nggak kebuka weh, nge-lag coy. Ah, nge-lag coy. Nah, ini wanita, kameramen wanita ternyata. Lencana dihadiahkan. Tiga lencana kan. Ini maksudnya untuk kunci di sini bukan sih, nggak bisa kah? Gak bisa coy ternyata. Waduh, gimana caranya kita keluar dari sini? Kira-kira kemana nih? Ini perlu apa sih namanya ya? Congkelan gitu apa sih, kayak linggis-linggis, kok gak bisa ya? Oh, kolek dulu di sini nih. Ada tuh di atas, di atas. Tapi caranya gimana nanti nih? Harus dua tangan, set. Anjrit, susah amat. Gimana nih teman-teman, gimana nih untuk mendapatkan morph di atas ini? Oh, seperti itu ternyata. Oke, kita balik lagi ke tempat semula aja, soalnya nggak punya kunci atau linggisnya coy. Jadi kita lewat sini lagi. Ini banyak banget sih, ada tangan panjang lihat. Oh, ini caranya. Crouch. Kita coba ya crouch ke sana. Setiarap. Dia mengejar kita. Aduh. Ntar ini
Ada rumit nih. Kita udah nyampe portal nanti. Ya oke, di sini. Aha. Ternyata ada jalan rahasia tadi, coy. Cuma balik laginya nggak ngerti, Bang Ritom. Ya udahlah. Kita kumpulin morph-morph banyak banget nih, kepala. Gila banyak, coy, di sini, coy. Makhluk-makhluk aneh. Anjrit, darahnya kecil, ternyata dia berbahaya. Tapi karena banyak morph di sini, kita ambilin dulu. Kok skibidinya cuma sedikit ya, cuma dua tadi. Cuma satu dapat skibidinya, coy. Di mana lagi kira-kira, coy? Skibidi, skibidi. Banyak, coy. Ini menyayur-nyayur. Kok nggak bisa ini? Ah, sial. Darahnya udah sedikit lagi sih, tapi nggak langsung mati ya. Kalau di permainan skibidi ketemu satu kali aja udah meninggal. Kita kesini nih, meluncur nih. Set. Ada cairan warna hitran aether. Oh ini nih, masih ada nih, masih ada. Jangan sampai kena cairan warna hitam, jangan, gak jelas kayaknya. Ini sih kalau disuruh balik lagi udah pusing bang. Ace. Kok nggak meninggal? Cuma kita di kita responnya di tempat yang tadi ya, di tempat yang sama ini. Kalau kita ke bawah deh. Nanti ini dulu nih. Set. Udah banyak banget. Dapat berapa nih, coy? Nggak ngitungin dari awal, salah. Oke, ini kura-kura ninja. Banyak banget, coy. Skibidi pesawat, coy. Ini nih, giant skibidi. Kita berhasil mendapatkan skibidi pesawat di Black Morp. Gedenya juga hampir sama ya. Dia nggak meninggal loh. Meninggoy. Tapi nggak bisa kolek-kolek morp yang lainnya ya, saking kebesaran gitu kan. Kita harus rubah ke bentuk semula sih. Nah, kita harus balik dulu untuk bisa ngekolek morph-morph yang lainnya. Oke, kolek. Siapa tuh ada skibidi lagi di sini? Ini nggak bisa, coy. Terlalu jauh kayaknya nih. Perlu linggis ya. Di mana nyarinya linggis, coy? Skibidi. Skibidi leher panjang. Ini terlalu jauh kita. Tar. Ternyata membunuh ini laba-laba. Ternyata membunuh juga, coy. Tar. Pakai apa ya? Kunci bukan. Harus dideketin ternyata. Skin lock. Darahnya sedikit lagi, coy. Ngeri amat ini. Gak balik lagi darahnya ya. Gak apa sih namanya, regenerasi. Jadi susah amat sih ngomong regenerasi juga. Kolek semuanya yang ada di sini. Lalu kita keluarnya kemana nih, guys? Kira-kira kemana kita? Ini apa nih? Open. Langsung. Air. Ada di bawah air, coy. Banyak nih. Kolek. Kayaknya bentuk toilet tadi. Squidward. Ada morph Squidward ternyata skin. Oke, mana lagi? Di sini juga ya, nggak kelihatan ternyata. Itu tuh. Nah, ini caranya gini nih. Lompat, kolek. Lompat, aduh. Dapet. Faktor luck. Kita bongkar lagi, ternyata bukan jalannya ya. Ini jalan keluarnya gimana, coy? Kira-kira, coy. Seharusnya sih bisa nih. Kalau punya linggis aja bisa dicongkel, kan? Dengan ini nih, kunci ini nih. Kok nggak ngaruh ya? Ngebukanya, kita kan udah punya kunci ijo padahal. Bener-bener kejebak di sini.
Padahal di situ, ah, kita harus mencari new tool lagi ya. Peralatan untuk mencongkel ternyata, guys. Udah ya, udah. Udah mentok nih ya. Udah nggak bisa nih. Tadi kita berhasil mendapatkan 3 skibidi tuh. Ah, ya udah, sampai sini dulu permainan kita kali ini, semoga kalian terhibur.